Sasi udah belum? Terakhir sampai mana? Komposisinya udah? Ikatan kimia udah ya? Ikatan kimia udah, Bu. Udah ya? Tapi Hibridisasi? Hah? Ini udah? Belum, Bu. Belum ya? Berarti sampai sini ya? Hibridisasi belum ya? Oke, kita bahas hibridisasi dulu. Nah, untuk hibridisasi molekul atau di kimia ya, sebetulnya pernah diberikan juga di kimia dasar tentang hibridisasi molekul. Untuk yang pertama, ini yang masih susunan elektron dasar. Jadi ada 5 bentuk susunan elektron dasar. Di sini ada elektron domain, namanya elektron domain itu jumlah tangannya ya. Kalau di sini jumlah ikatan gitu, saya bilangnya jumlah tangan. Jadi kalau dua ya berarti tangannya ada dua atau garisnya ada dua seperti ini. Nah bentuk yang lurus sudutnya itu 180 derajat sudut lurus gitu ya. Nama geometri elektronnya adalah linear. Kalau elektron domainnya tiga berarti tangannya itu tiga, dia membentuk sudut 120. Maka susunannya itu adalah trigonal planar. Terus kalau elektron domainnya 4, ya seperti ini, sudut yang terbentuk itu adalah 109,5. Ini katanya yang paling stabil ya kalau bentuk ikatan. Namanya adalah geometrinya tetrahedral. Ini karbon sukanya yang tetrahedral kalau yang senyawa apa atom karbon. Senyawa karbon yang ada karbonnya itu adalah tetrahedra. Selanjutnya untuk elektron domain 5, ya ada 5 ikatan yang terbentuk, namanya adalah trigonal bipiramida. Nah, untuk trigonal bipiramida itu ada yang namanya posisi aksial, ada juga yang ekuatorial. Yang aksial yang mana? Yang aksial itu yang ke atas. Ini aksial. Yang ekuatorial yang mana? Ekuatorial itu yang ini. Sudut yang terbentuk, kalau antara aksial dengan ekuatorial, ya ini berarti begini ya, sudut yang terbentuk, antara aksial dan ekuatorial itu adalah 90 derajat. Kalau antara ekuatorial dengan ekuatorial, di sini E dengan E, simbolnya, 120 derajat. Jadi lebih jauh antara E dengan E, dibandingkan antara aksial, ini aksial, dengan ekuatorial. Nah, kalau elektron domainnya 6, nama strukturnya, struktur geometrinya adalah oktahedral. Dia memiliki posisi aksial dan ekuatorial juga sama. Dan semuanya membentuk sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Ya, semuanya ini 90 derajat untuk oktahedral. Beda dengan trigonal bipiramida. Nah, kira-kira untuk ini, NH3, bentuk geometrinya apa? Trigonal planar, Bu. Apa? Berapa elektron domainnya? Tiga, bukan. Elektron domainnya adalah 4. Kenapa 4? Dilihat di sini ada pasangan elektron bebas. Ya. Ini dihitung 1 pasangan elektron bebasnya. Makanya dia elektron domainnya jadi jumlahnya 4. 3 ditambah 1. Sama seperti H2O. Karena dia punya elektron bebasnya 2, maka geometrinya adalah tetra
Hedral. Ya. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau I 3, min apa nih kira-kira? Ada 6, Bu. I 3 min ada? Yang dilihat atom pusatnya. Atom pusatnya di sini kan N ya. Kalau ini O. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ini atom pusatnya yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Yang 2. Nomor 2. Berarti berapa elektron domainnya? 5. 5. Kalau 5 tadi apa bentuknya? Trigonal bi piramidal, Bu. Ya, trigonal bi piramida. Oke, paham ya sampai sini ya. Kalau ada ditanya gitu ya, ditanya struktur geometrinya, lihat. Kalau geometri dasar tapi ya. Tapi kalau geometrinya bukan yang dasar, ada lagi nanti ada teori vektor namanya. Ada turunannya lagi, namanya beda lagi, bukan tetrahedral, bukan juga trigonal piramida. Nah, sekarang geometri pasangan elektron untuk C dalam CO2. Strukturnya gimana kalau CO2? C-nya di C yang di tengah itu C atau O? C, Bu. C. O-nya di kiri. Pinggir. Sini. Sini. Ini ikatannya berapa? Rangkap 2. Ikatannya rangkap 2. Jadi namanya adalah? Linear, Bu. Linear. Namanya adalah? Salah. Bentar. Linear. Kenapa linear? Domainnya ada 2, Bu. Ya, domainnya hanya ada 2. Nah, sekarang domainnya ada domain ikatan dan domain non-ikatan. Ini udah ada baru lagi. Tadi kan dasar gitu ya. Kalau dasar yang dilihat cuma ikatannya aja. Nah, di sini yang domain non-ikatan yang tadi, yang pasangan elektron bebas. Kalau ikatan domain digunakan bersama nuklei atau inti. Nuklei, terus di yang non-domain, ini dia tidak berbagi, jadinya bentuknya itu yang ikatan non-domain atau yang tadi yang dua titik bebas, itu namanya ikatan non-domain, dia membentuk apa ini medan ya, medan listrik yang lebih besar dibandingkan dengan yang berikatan. Ini yang berikatan, bonding domain. Nah, gayanya itu lebih besar. Jadi, ruang yang digunakan untuk yang pasangan elektron bebas itu juga lebih besar. Nah, inilah dasar untuk membuat geometri molekuler. Nah, ini bedanya kalau tadi cuma domain ikatan satu aja. Nah, di sini ada yang ikatan dan non-ikatan. Nah, domain ikatan, ini yang dasar nih, yang 3 dan 0. Namanya adalah trigonal planar. Nah, ketika domain non-ikatannya ada, padahal totalnya tetap sama 3 juga gitu ya, total domain. Ketika ada ikatan satu yang non-ikatan atau ada satu pasangan elektron bebas yang di sini, maka bentuknya bukan lagi trigonal planar, walaupun domain total 3, tapi namanya adalah band atau bengkok ya. Ini strukturnya namanya band. Nah, untuk yang tetrahedral, kalau yang ini trigonal planar yang pertama. Yang tadi struktur yang pertama. Struktur yang kedua yang tetrahedral itu turunannya. Kalau dia semuanya ada ikatan, ini seperti karbon yang di tengah gitu ya. Maka namanya tetrahedral. Tapi ketika satu dihilangkan, dia hanya ada domain ini ya. PEB, saya sebutnya PEB aja ya, pasangan elektron bebas. Ketika diganti dengan satu PEB,
maka strukturnya bukan lagi tetrahedral namanya. Namanya menjadi trigonal piramida. Ini bentuk NH3. Contoh molekulnya adalah NH3. Nah, PEB-nya bertambah, totalnya tetap 4, 2 dan 2, ya. Menjadi senyawa H2O, maka namanya non-linear atau bent. Bengkok juga sama. Nah, ini di sini ada dua. Kalau yang tadi kan yang pertama H2O apa? H2O itu tetrahedral karena totalnya 4 gitu ya yang berikatan. Tapi ternyata setelah ditelusuri lagi, dipecah lagi, ternyata ada dua yang bonding, yang satu yang tidak bonding atau yang tidak non-ikat atau bebas. Jadi bentuknya adalah bent atau bengkok. Nah, untuk trigonal bipiramida, domain 5, ya, totalnya 5, tetap domainnya trigonal bipiramida. Ketika terdistorsi atau terganti, gitu ya, satu dari posisi yang ekuatorial dulu, biasanya yang diambil, ya, baru nanti yang aksial. Jadi, ekuatorialnya diambil, satu terdistorsi namanya distorsi tetrahedral. Terus kalau dua yang keambil maka bentuknya T seperti huruf T maka disebut T-shape. Terus ada juga tiga-tiganya pada posisi ekuatorial dihilangkan digantikan dengan PEB maka dia menjadi linear. Ini turunan untuk trigonal bipiramida. Turunan untuk oktahedral yang diambil itu adalah aksialnya. Kalau tadi yang trigonal bipiramida yang diambil atau yang dikurangi adalah yang ekuatorial, tapi kalau yang di tetra yang di oktahedral adalah aksial. Aksial tuh yang atas dan bawah, yang vertikal ini. Ini dikurangi ditambahkan dengan yang non bonding, maka bentuk strukturnya menjadi square piramida. Nah, ini square planar. Kalau atas bawahnya yang diubah, yang tadinya pakai ikatan bonding ya, di sini non bonding, jadi ikatan bebas, maka jadi square planar. Nah, ini turunannya kalau dilihat dari non bonding domains atau dari PEB atau dari pasangan elektron bebas. Nah, jadi gimana nih sekarang? Yang awalnya tetrahedral untuk NH3 maka berubah menjadi bentuk ini ya, trigonal bipiramida. Terus H2O yang awalnya juga tetrahedral berubah menjadi bentuk non-linear. Bent. Non-linear atau bent. Bengkok ya. Nah, sekarang I3-min yang awalnya trigonal bipiramida. Ketika semua ekuatorialnya diambil, ya, ini kan ekuatorial semua nih yang diambil kalau trigonal bipiramida, maka dia berubah menjadi trigonal planar. Linear. 1 2 3 4 5. Linear dong. Ya, mana? Bipiramidal. Nah, ini ya. Ketika tiga-tiganya diambil, I3-nya ini kan diambil semua nih. Jadi bebas. Ya, maka posisinya hanya ada ini dua. Hanya ada posisi aksial. Kalau kita banding apa? Kita bayangkan seperti yang sebelumnya. Ini yang miring, yang ini yang tegak lurus. Gitu. Oke, jadi linear. Yang membutuhkan lebih banyak ruang, jadinya apa? Yang ikat atau yang bebas? Atau keduanya sama? Yang membutuhkan lebih banyak ruang? Ikatan yang bebas atau ikatan yang terikat? Berpasangan? Tadi yang bikin medan magnetnya besar? Atau bebas? Bebas ya?
yang lone pairs. Oke, jadi yang B. Nah, untuk di piramida trigonal, sudutnya yang paling kecil atau yang paling dekat posisinya apa? Aksial-aksial, aksial ekuatorial, ekuator-ekuatorial, atau bukan satu pun, sama aja. Yang mana tadi? Gimana, Bu? Yang lebih dekat maksudnya? Iya. Aksial, Bu, ya? Yang mana? Trigonal bipiramida. Ini kan trigonal bipiramida, ya? Ini kan posisi aksial, nih. Yang di atas sama bawah. Oke? Atas-bawah posisi aksial. Yang menyamping ini adalah posisi ekuatorial. Oke? Nah, antara ekuatorial-ekuatorial, berapa besar sudutnya? Kalau satu lingkaran, berapa sudutnya? 360. Berarti kalau ini berapa? Dari X dengan X yang saya lingkari ke X yang saya lingkari. Berapa sudutnya? 120. Oke, 360 dibagi 3, berarti 120. Ya, oke. Berarti kan ekuatorial dengan ekuatorial, E dengan E, di sini 120. Sekarang, aksial dengan aksial, berapa sudutnya? 180. Berarti lebih jauh dong, kalau aksial dengan aksial. Nah, sekarang aksial dengan ekuatorial, berapa sudutnya? 90. Berarti yang paling dekat yang mana? A sama E. Ya, A dengan E yang 90 derajat. Oke, paham ya? Kalau ditanya, sudut ikatan mana yang lebih dekat dalam struktur bipiramidal trigonal adalah yang aksial dan ekuatorial. Karena tadi sudut yang terbentuk 90 derajat. Kalau aksial dengan aksial, 180. Ekuatorial dengan ekuatorial, 120. Jadi yang B. Nah, bentuk geometri untuk molekul CH4 apa? Tetrahedral, Bu. Tetrahedral. Paling gampang ya itu mah ya CH4. Pasti tetrahedral. Oke, molekul polar asimetris untuk menentukan polaritas. Nah, jadi pengaruhnya apa ya? Tadi kan ada pasangan elektron bebas, ada pasangan elektron ikat. Nah, banyaknya unsur yang mengandung pasangan elektron bebas itu sifatnya semakin polar. Ini harus diingat gitu ya. Jadi kalau banyaknya tadi tuh titik-titik, semakin banyak yang titik-titik, maka sifatnya semakin polar. Tapi kalau semakin banyak tangan, nggak ada titik-titiknya, itu sifatnya non-polar. Apa sih polar? Memiliki dua kutub. Polar memiliki dua kutub. Kalau secara fisik, kita bisa mengatakan dalam air. Ya, senyawa ini polar karena dia larut dalam air, ya, bisa bisa membentuk ikatan hidrogen. Oke. Nah, kita lihat di sini. Saya kelewatan enggak ya? Oh, enggak. Oke. Yang pertama, itu senyawanya polar atau nonpolar? Polar, Bu. Hah? Polar apa nonpolar? Yang ini. Apa tadi? Cara taunya gimana sih, Bu? Tadi, gini. Semakin banyak pasangan elektron bebas, itu semakin polar. Kalau yang pasangan elektron bebas, indikatornya apa? Adanya? Ada. Titik-titik kan ya, tadi ya. Titik 2 di sini. Titik 2 di sini. Sini juga titik 2. Itu indikator dari ada PB, atau pasangan elektron bebas. Nah, itu semakin polar tuh kalau banyak yang titik-titiknya. Sekarang kita lihat soalnya. Untuk yang pertama, ini yang saya lingkari ini senyawanya polar atau non-polar? Polar. Polar. Ada titik-titiknya. Ya, polar. Kenapa? Karena ada ini di sini. Maka senyawanya polar. Kalau yang kedua, polar atau non-polar?
Polar. Polar. Kenapa masih ada yang? Polnya ya. Ya, masih ada ini, masih ada O. Masih ada titiknya. Kenapa nggak digambar, Bu? Kenapa? Dikasih titik-titiknya. Iya, kalau ini sudah otomatis. Kayak O ada N, itu udah otomatis tuh. Kalau O ada dua pasangan elektron bebas, kalau O, O ada dua elektron pasangan bebas, kalau N ada satu pasangan elektron bebas. Itu udah harus apa ya, hafal ya. S itu malah lebih banyak lagi, ada tiga ya, tiga apa lima pasangan elektron bebasnya. Nah, terus yang ketiga. Non-polar. Adalah non-polar, karena nggak ada satupun atom yang punya elektron bebas. Nah, untuk CH2Cl, CH2Cl, kemungkinannya polar, non-polar, atau nggak bisa didefinisikan? Ini gimana nih? Gimana? Kenapa? Cepatnya gimana sih? Kita harus gambar ini. Harus gambar. CH2Cl, CH2Cl, freon 150. Yang kita gambar, apanya dulu? Kalau struktur kimia, atom pusatnya. Atom pusatnya, atom pusatnya siapa? C, Bu. C. Oke, berarti kita harus gambar C dulu. C-nya berapa? 4. 4? Masa 4? 2, Bu. 2. CH2Cl, CH2Cl. Berarti C-nya 2. Siapa yang terikat dengan C? H. Apa? H. Hidrogen dan CL. Hidrogen yang terikat berapa pada CL? 2. 2. C, tangannya berapa? 4. 4. Oke, kita gambar tangan C-nya dulu. C, tangannya 4. Hidrogen yang terikat 2. Ya, 2 ya. Di sini juga 2. Non-polar. Masa non-polar? Ntar dulu, jangan dikasih, jangan menyimpulkan dulu. Di sini ada Cl. Cl. Cl berapa elektron valensinya? Cl golongan berapa deh? Golongan 7A. Golongan 7A. Oke. Berarti kalau golongan 7A, berapa elektron valensinya? Berapa? 1. Elektron valensinya masa 1, 7A. 6. Kan jadi biar jadi ideal. Kan saya tanya elektron valensinya dulu. Elektron valensinya berapa? Kalau golongan 7A. 7 ya, Bu. 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti dia cuma bisa mengikat berapa? Satu. Berarti cuma satu doang kan yang bisa diikat sama dia? Nah, inilah yang sebagai PEB. Ini PEB. Ini PEB. Nah, ini apa? P, E, I. Oke, jadi di sini PEI-nya, ini PEI. PEB-nya ada berapa? Ada 6. Ada? Berapa pasang? 3 pasang. 3 pasang. Oke, di sini berarti ada 3 pasang. Yang di sini juga sama ya, mengikuti. Karena Cl sama. Nggak ada yang beda. Elektron valensi itu golongan ya, Bu? Iya, golongan elektron valensi. Tukar-tukar, loh. Iya, jangan ketukar-tukar, ntar salah pengertiannya. Ya. Oke, jadi kalau dari sini gimana? Polar, Bu. Polar. Oh, non-polar? Polar, Bu. Kan baik titik-titik. Polar ya, senyawanya.
Nah, oke. Okay. Jadi, jangan menyimpulkan dulu sebelum kita gambar. Ya, jadi senyawa ini adalah senyawa polar. Kenapa? Karena di sini ACL-nya itu banyak sekali ikatan elektron bebas. Kalau gambar itu ada ininya nggak sih, Bu? Ketentuannya? Gambar ada, iya, pasti ada ketentuannya. Jadi kalau C itu pasti jadi atom pusat. Yang sebelumnya pernah kan ya? Ini materi sebelumnya. Kalau ngegambar itu C-nya harus selalu jadi pusat, hidrogen itu jadi rantai tangan istilahnya, Cl juga sama. Jadi ujung-ujungnya gitu. Nggak bisa Cl sebagai yang pusat. Nggak mungkin. Nggak bisa lah pokoknya. Hidrogen, Cl itu nggak mungkin. Jadi golongan 1, golongan 7 itu nggak mungkin jadi atom pusat. Yang masih memungkinkan jadi atom pusat itu ada di golongan 4 dan golongan 5. Gitu. Oke, sudah? Saya gapus dulu. Nah, kalau ini apa nih? Benzoil peroksida. Kemungkinannya senyawanya apa? Polar, non-polar, atau bukan keduanya? Taunya gimana, Bu? Itu dia yang ada kotak-kotaknya berarti C, ya, Bu? Ya, kalau setiap punya sudut, nih kayak gini nih, sudut nih ya namanya. Dia punya sudut berarti C. Ini C, ini C, ini C, 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 C. Gimana? Oh, tadi punya nggak? Pasangan elektron bebas? Ada, Om. Oh, ada. Sekarang makin banyak nggak tuh O-nya? Banyak nggak O-nya? Cara tahu O-nya gimana, Bu? Kan ada tulisan O. Ini O kan ya? Nih O kan? Berarti polar ya, Bu? Iya. Jadi senyawanya adalah senyawa polar. Karena tadi ini banyak O-nya. Banyak elektron bebasnya. O berapa elektron bebasnya yang sisa? O golongan berapa? A6A, Bu. O golongan? 6. Berarti elektron valensinya ada? 6. Bentar. Berarti elektron valensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti yang berikatan berapa? 2 ya. Berarti PEB-nya ada? Ini PEB. Di sini. 2, Bu. Ya, PEB, ini PEI. Oke, berarti PEB-nya 2, digambarkan di sini 2. Ini juga 2, di sini 2. Di sini juga sama. Di sini sama. Ya, jadi nggak harus semuanya di ini ya. Nggak harus semuanya ditulis, tapi kita juga harus paham yang mana atom yang punya PEB, yang mana yang tidak punya PEB. Jadi harus tahu gitu golongan mana gitu.
Sudah ini ya. Jadi harus paham dulu yang menentukan PEB dan PEI. Selanjutnya ada teori ikatan valensi. Di sini menjelaskan tentang bentuk ikatan sebenarnya. Ada yang namanya sigma dan juga ada yang namanya pi. Ikatan sigma dan ikatan pi. Bentar ini. Ini kalau mau tahu gitu ya bentuk orbitalnya. Kalau hidrogen, nomor atomnya berapa? Hidrogen? Nomor atomnya? Satu. Ya, nomor atom hidrogen adalah 1. Jadi dia cuma punya orbital yang namanya S. Kalau orbital S itu digambarkannya seperti ini, satu bulatan. Nah, kalau F ini kan golongan 7 ya. Golongan 7 itu dia punya subkulit. Sudah ada yang namanya subkulit P. Maka kalau orbital P ini bentuknya begini. Orbital P. Ya, ini orbital P. Yang mana yang berikatan? Berarti kan tadi ini kita harus gambar lagi biar. Saya gambar orbital S-nya dulu ya, biar kita lebih paham. Kalau orbital hidrogen, dia cuma punya satu, seperti ini aja. Cuma ada satu elektron. Nah, orbital F, kan dia ada kulitnya 2 ya, elektron valensinya. Ada S dan juga ada P. F itu kan di golongan 7. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang memungkinkan terjadinya ikatan, ini punya F, ini punya H. Ini saya tulis di bawahnya. Ini HF. Maka yang berikatan itu adalah pada posisi S dengan posisi yang P. Ini yang akan berikatan karena masih ada orbital yang kosong yang bisa saling mengisi untuk membentuk tangan. Ini elektronnya dipakai secara bersama namanya. Kalau ini kan nggak dipakai secara bersama, bebas. Jadi makanya timbulnya titik-titik ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ditambah, ya, biar lebih jelas lagi. Nah, maka ini kan yang bergabung. Berarti kan orbital yang bulat, ini simbolnya bulat, yang ini simbolnya seperti ini gitu ya. Maka yang berikatan itu ini yang tumpang tindih. Gitu. Ya, ini punya H, yang ini punya F. Orbitalnya orbital S, orbitalnya orbital P untuk yang F. Ini orbital yang S. Ini tumpang tindih namanya. Membentuk ikatan. Gitu. Ini penjelasan tentang terbentuknya ikatan antara hidrogen dengan fluor. Ini sudah ya, sudah saya jelaskan. Hapus dulu. Nah, ini cuman gambarnya bulat-bulat kalau saya kotak gitu ya, lebih enak kotak kalau saya menjelaskannya. Sama pengertiannya. Oke, ini sudah. Jadi yang overlap itu kalau untuk H2S sama seperti tadi, S-nya elektron valensinya berapa? Yang kemungkinan terikat itu di orbital S dengan P, berarti kan ya orbital S-nya satu yang diikat, yang satu lagi orbital S dengan P juga sama yang berikatan. Maka di sini ada elektron, pemakaian elektron secara bersama.
Yang lainnya ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, untuk BH3 di sini apa bentuk tim tumpang tindihnya? Berarti harus tahu dulu elektron valensi dari B, boron. Berapa elektron valensinya? Ada yang Iya. Golongan 3. Golongan B, B golongan berapa? Golongan 3. Nomor berapa B? Atomnya 5. Gini ya, tiga kan ya? Nomor atom apa elektron valensi? Golongan ya, golongan itu kan hubungannya sama elektron valensi kan ya? Berarti B itu golongan tiga kan tadi? Bener nggak? Bener nggak B golongan tiga? Gimana? Benar, Bu. Golongan 3, Bu. Benar ya, golongan 3 ya. Oke, sekarang yang ditanya adalah jenis tumpang tindih apa yang tidak mungkin terjadi pada BH3? Ini saya menggambarkan punyanya si B. Ini untuk atom B. Sekarang yang atom H. Ini atom H. H ada berapa? H-nya? Satu. Satu. Elektronnya satu. Jumlah hidrogennya ada berapa? Tiga. 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 Nah, di mana dia bisa berikatan? Jadi kalau seperti ini kan masih ada dua orbital kosong ya. Nah, si S itu bisa dia pindah ke sini. Satu elektron yang ada di S, selama orbital P ada tempat kosong, dia bisa pindah ke orbital P. Maka, karena dia sudah pindah, ini saya hapus. Oke, sorry. Nah, sekarang yang bisa berikatan, ini supaya berbeda ya antara B dengan hidrogen, saya ganti bentuk hidrogennya jangan sama, supaya bisa terlihat yang mana saling berikatan. Saya bentuknya adalah lingkaran. Ini satu elektron ya hidrogennya. Maka, si hidrogen ini, dia bisa berikatan satu ke sini, satu ke sini, satunya ke sini untuk membentuk senyawa yang namanya BH3. Si H cuma punya subkulit apa? Tadi saya sudah bilang. Cuman ada? Ya, cuman ada S. Di sini juga cuman ada S. Ini cuma ada S. Nah, berarti yang nggak mungkin terjadi tumpang tindih itu yang mana? S dengan S mungkin nggak? S dengan S mungkin nggak? Mungkin. Mungkin, Bu. Ya. Ini S dengan S mungkin. S dengan P? Mungkin, Bu. Mungkin. Mungkin, ya. Di sini ada S dengan P terjadi. Ini juga sama. Ini S dengan P. Sekarang P dengan P mungkin nggak? Enggak, Bu. Nah, mungkin. Nah, jumlah kulit dari hidrogen, dia cuma punya subkulit S aja, nggak punya subkulit P. Jadi, tidak mungkin di BH3 ini berikatan di subkulit S dengan di P dengan P. Karena si hidrogen nggak punya subkulit P.
Jadi walaupun kita nggak gambar seperti ini, harusnya sudah paham gitu ya. Kalau di hidrogen itu nggak punya subkulit P. Jadi nggak perlu gambar sih sebenarnya. Bisa langsung ketebak gitu ya hasilnya. Yang nggak mungkin adalah P dengan P. Oke, sudah paham ya untuk ikatan teori valensi. Gimana suatu senyawa itu bisa saling berikatan ketika orbitalnya masih ada yang kosong. Kalau dua-duanya udah penuh dengan elektron, maka yang terjadi adalah PEB, pasangan elektron bebas. Tidak bisa menjadi tangan gitu istilahnya. Nggak bisa menjadi ikatan. Nah, ini NH3. Orbital mana yang tumpang tindih sekarang yang ditanya? Yang tumpang tindih di NH3, orbital apa? Nah, ini harus digambar. Kalau supaya pasti. N, elektron valensinya berapa? 5, Bu. Ya, N elektron valensinya 5. Sebentar. Ya, oke. Kita gambar orbital N-nya dulu. Ini untuk N. Di sini ada S, di sini ada P. Tadi berapa elektron valensinya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini ada elektron valensinya 5 di subkulit S dan P. Sekarang hidrogennya ada berapa? 1. Bu, 3. Hidrogennya ada 3. Ya, saya gambarnya ini aja ya, kotak-kotak bulat. Ini S, di sini S, di sini S. Berarti gimana? Yang tumpang tindih yang mana? S sama P, Bu. S dengan P. S dengan S mungkin nggak? Nggak, Bu. Nggak ya, karena di sini orbitalnya untuk N, S itu sudah penuh. Dan di orbital P juga sama, sudah terisi. Jadi S ini nggak akan mungkin pindah ke orbital P. Oke, jawabannya adalah S dengan P. Udah ya. Ini beberapa kekurangan dari teori yang sebelumnya, teori ikatan valensi. Kalau teori ikatan valensi itu dia nggak bisa menjelaskan bagaimana terjadinya ikatan pi. Ikatan pi itu ikatan apa? Ikatan rangkap. Ya, ikatan pi itu ikatan rangkap. Dengan teori ikatan valensi itu akan sulit untuk dijelaskan. Maka ada teori baru yaitu di hibridisasi. Ini teori orbital hibrida. Ini memungkinkan terlihat adanya ikatan rangkap. Gitu. Ini ada hibrida dari orbital atom. Ada yang namanya sp3, ada yang sp2, dan ada sp. Kalau sp3 bentuknya itu tetrahedral. Tetrahedral yang tadi yang CH4 itu tetrahedral. Untuk sudutnya yang terbentuk 109,5. Kalau SP2, dia terbentuk trigonal planar. Nah, ini contohnya. SP3, ini SP2, dan ini SP. Nah, ini bisa menjelaskan adanya ikatan tunggal atau adanya ikatan rangkap.
Oke, ini mengidentifikasikan orbital hibrida dalam hal berikut. Berdasarkan teori Vesper. Nah, ini untuk B dan N. Bentuknya apa? Ini harus dihitung ya. Sama seperti tadi. Kalau S, maksudnya tuh yang tadi SP3, kalau yang udah saya hapus ya ininya. Kayak BH3, NH3 itu masuk ke tetrahedral karena dia bentuk hibridisasinya S dengan P. Ya, P-nya itu tadi ada membentuk 3 ikatan, berarti SP3. NH juga sama, SP3 juga. Ya, saya gambarin aja jadi nggak apa-apa. Gini ya, tadi kan pindah ke satu sini, jadinya oke, ini untuk B dan juga hidrogen, terus ada N, H-nya di sini saya kasih buletan. Terus ada N. N5 ya. Nah, ini saya gambarkan ini B dengan H. Nah, satu orbital ini, satu yang si S, karena di B-nya itu dia masih ada satu orbital kosong, maka dia bisa pindah di sini. Untuk berikatan antara yang ini, garis yang ini terbentuk akibat adanya di sini ada orbital kosong, dia berikatan dengan si S. Terus yang hidrogen, di sini dia terikat dengan dengan N di P. Jadi di sini S, di sini P, di sini S juga, di sini P. Maka bentuk hibridisasinya, karena semuanya berikatan di bagian S dan di orbital P3. Maka bentuknya adalah SP3. Kalau SP3, maka namanya adalah tetrahedral, ya. Nah, itu pengertiannya kenapa si BH3 dan NH3 bentuknya adalah tetrahedral. Oke, ini juga sama ya. Jadi ini kenapa dia tetrahedral? Berarti di sini sudutnya 109,5, di sini juga 109,5. Ini juga sama. Jadi kalau CH4 itu pasti terbentuknya adalah senyawa tetrahedral atau bentuknya tetrahedral. Tetrahedral. Kan tangannya 4. Kalau CO2, berapa tuh CO2? SP3 atau SP2? Kalau ini udah kelihatan, ini SP3 nih. Bentuknya tetrahedral semua. Kalau ini band. Ya, nanti dicoba ya sendiri ya. Ini sama, udah saya jelaskan tadi. Ini juga sama. Ya, ini latihan-latihan silahkan di
kerjakan. Nah, ini untuk ikatan yang overlap. Tadi saya sempat singgung ada yang namanya ikatan sigma, ada yang namanya ikatan pi. Ya, ikatan sigma itu untuk sebutan ikatan tunggal. Tapi kalau ikatan pi itu adalah ikatan rangkap. Bisa rangkap 2 atau double bond, ada bisa rangkap 3, triple bond. Ini sama, nanti silakan dibuat latihan aja sih. Caranya sama, ikatannya. Nah, sekarang di CH3 COOH, ada berapa ikatan pi-nya? Ikatan pi itu berarti ikatan tunggal apa rangkap? Rangkap, Bu, ya. Ya, ikatan rangkap. Berarti di CH3 COOH, ada berapa ikatan rangkapnya? Kita harus gambar dulu. Siapa molekul sentral? Atom sentralnya? Ya, Bu. Atom sentral C. Kita gambar tangan-tangannya si C. Nah. CO2H. Berarti di sini megang 3. Tangannya untuk hidrogen. Terus yang kedua, C-nya megang O2. O. Dah, yang terikatan antara O1 hidrogen. Nah, sekarang C-nya kurang tangan atau enggak? Iya. Ya, berarti satu solusinya lagi adalah kurang berapa tangannya? Satu. Berarti solusinya ada di ikatan? Rangkap. Kenapa rangkapnya di sini? Nggak mungkin di sini. No, O-nya udah sama H. Ya, O itu maksimal tangannya ada? Dua. Jadi kalau di sini ditambahin 1, nggak mungkin. Jadi 3 nanti tangan O-nya. Ini nggak mungkin stabil atau nggak mungkin terbentuk. Jadi berapa ikatan pi-nya dalam CH3COOH? Ada berapa ikatan pi? 1, Bu. 1. Ya, cuma ada 1 ikatan pi-nya atau 1 ikatan rangkap. Selesai untuk hibridisasinya. Setelah ini ada lagi kuliah? Ada, Bu. Ada? Enggak. Enggak ada, Bu. Duh, saya lumayan capek juga. Mau lanjut atau enggak? Sampai jam berapa sih kita? 9:30, Bu. Sampai 9:30 masih ada setengah jam lagi ya. Lumayan. Gambar. Ini organik tuh. Aduh. Kita berapa kali pertemuan lagi sih? Kali lagi kayaknya, Bu. UTS. Hah? Berapa kali lagi? 2. Sekarang pertemuan kelima gitu ya. Berarti 2 kali lagi kan? Ya. Sampai 21.40 masih ada 40 menit. Enggak apa-apa deh, saya lanjut deh materinya. Ntar ketinggalan soalnya. Aduh. Mana tadi? Share. Oke, kita masuk ke ini nggak terlalu gimana gitu lah. Sekarang udah muncul yang baru, geometrik dan konformasi molekul. Udah. Oke. Nah, ini senyawa cis dan trans. Sudah pernah dengar ya cis dan trans senyawa. Jadi ada 2 bentuk, ada cis dan trans, ada juga yang namanya sistem EZ, ya. Terus ada proyeksi Newman, teori Bayer, dan juga konformasi sikloheksan.
Nah, isomer, kita harus tahu dulu isomer itu apa. Isomer merupakan senyawa yang mempunyai rumus formula yang sama, tetapi rumus bangun atau konfigurasinya berbeda. Itu namanya isomer. Nah, untuk klasifikasinya itu ada dua kelompok besar. Ada isomer struktur, ada yang namanya isomer ruang. Isomer ruang ini akan kita pelajari lebih banyak gitu ya, di stereo isomer namanya. Untuk isomer struktur itu ada tiga pembagiannya. Ada isomer kerangka, posisi, dan juga gugus fungsi. Oke, kita masuk ke isomer struktur. Oke, bentar. Nih, mana sih? Nah, untuk isomer kerangka, dia rumus molekulnya sama, tetapi cabang-cabangnya yang berbeda. Ini contohnya di sini ada rumus molekul C4H10. C4H10 itu bisa senyawa butana, bisa juga 2-metil propana. Jadi bisa rantainya lurus, bisa juga yang bercabang. Ini sama-sama rumus molekulnya C4H10. Nah, ini namanya isomer kerangka. Terus ada isomer posisi. Isomer posisi ini rumus molekulnya sama, C4H8, cuma ada yang perbedaan di posisinya saja. Misal kalau di sini ikatan rangkap gitu ya, dari alkena, ikatan rangkapnya yang berpindah. Yang bisa 1 butena, 2 butena, itu masih satu rumus molekul, tetapi beda ininya, apa namanya? Beda posisi gugus fungsinya. Gugus fungsinya tetap sama ya. Gugus fungsinya di sini alkena atau alkohol gitu ya. Alkohol ada N-butanol misalnya. N-butanol berarti kan OH-nya primer gitu ya di bagian ujung. Atau bisa juga 2-butanol, 3-butanol itu masih kok 3-butanol nggak mungkin ya. Jadi cuma ada 1-butanol sama 2-butanol. Itu contoh dari isomer posisi. Maksudnya tuh gini tadi yang saya sebutin butanol. Kalau butanol C-nya berapa? 4. C-nya 4. Nah, C-nya 4, 1 butanol berarti hidrogennya ada di sini ya. Ini namanya 1 butanol. Oke, ini 1 butanol. Nah, ini isomernya, kalau OH-nya itu berpindah. Yang awalnya di ujung, dia pindah ke sini OH-nya. Ya, ini saya hapus, dia pindah OH-nya di sini. Ini namanya menjadi dua. Berapa? 2 butanol. Kalau OH-nya pindah ke sini, namanya apa? 3 butanol. Berapa? 3. Oh, 3. Nah, 2 juga ya? Iya, 2 juga. Kan jadi perhitungannya dari sebelah kiri. Ya. Kalau yang di sini, perhitungan nomor 1 dari sini. 1, 2, 3, 4. Ketika OH-nya tukar posisi, ya berarti C-nya mulai dari satunya di sini. Gitu. Ya, makanya tadi saya bilang, oh nggak mungkin ada 3 butanol. Ya, paling mungkin cuma ada 1 butanol dan juga 2 butanol. Oke, selanjutnya ada isomer gugus fungsi. Kalau isomer gugus fungsi itu maksudnya, dia gugus fungsinya beda, tetapi punya rumus molekul yang sama. Contohnya antara alkohol dengan ether itu kemungkinan bisa punya rumus molekul yang sama. Ini saya contohkan C3H10O. Ini antara butanol atau golongan alkohol dengan golongan alkoksi alkana atau ether. Ya, di sini 1-metoksipropana. Sama, jumlahnya C-nya 3, ini saya kebanyakan nih satunya. Sorry, C-nya 4 ya harusnya ya. Saya benerin dulu deh. Saya lupa. Harusnya 4 ya, butanol ya. Oke, C-nya 4, H-nya 10, O-nya 1. 1-butanol atau bisa 1-metoksipropana. Ini C-nya 1, 2, 3, 4. H-nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 ya. Hanya 10, O-nya 1. Ini juga sama. C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Hidrogennya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O-nya 1. Ya. Padahal gugus fungsinya beda. Yang satunya alkohol, yang satunya eter atau alkoksialkana. Oke, berikutnya ada isomer ruang. Nah, ini akan dipelajari lebih banyak. Ada isomer geometri dan juga isomer optik. Yang kita pelajari hari ini cukup sampai isomer geometri. Isomer optiknya minggu depan aja. Isomer geometri merupakan atau terjadi karena terbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Pada ikatan tunggal C dengan C, atom karbon dapat berotasi bebas terhadap atom karbon lainnya. Ah, intinya mah isomer geometri yang cis dan trans gitu ya, ada ikatan rangkap 2 pada posisi C-nya. Berarti kalau ikatan rangkap 2 itu adalah senyawa alkena alkuna. Yang mana? Alkena. Alkena. Ya, yang rangkap 2 itu adalah senyawa alkena. Nah, untuk konformasi, bukan konformasi, isomer geometrinya itu cis dan trans, ada juga yang E dan Z. Jadi, kalau cis dan trans itu punya keterbatasan. Dia cuma ada dua molekul yang sama. Dua molekul yang beda. Tapi kalau E dan Z, bisa aja si tangannya itu empat-empatnya memegang gugus ikatnya itu berbeda. Gitu. Jadi, lebih kompleks yang E dan Z dibandingkan dengan cis dan trans. Nah, ini cis dan trans untuk senyawa alkena, ini contohnya etena ya yang paling mudah. Cis 1,2 dikloroetena. Kalau dia yang gugus yang samanya itu sebidang atau sejajar, maka dia adalah cis. Tapi kalau dia berlawanan, maka dia trans. Nah, cis dan trans itu tidak berlaku jika memegang 4 senyawa yang berbeda atau 4 gugus yang berbeda. Kalau ini kan masih sama ya, Cl dengan Cl, H dengan H, ada yang sama gitu ya. 2 berarti. Tapi kalau di sininya Br misalnya, di sininya fluor, di sininya C, itu udah beda-beda tuh. Nah, itu nggak bisa pakai cis dan trans konformasinya atau isomernya, tapi kita menggunakan E dan Z. Z itu sama dengan cis, ini jangan ketuker ya. Z itu sama dengan cis, E-nya trans. Ini jangan sampai ketuker-tuker nih. Ya, E itu trans, Z itu cis. Nah, kalau ini apa? Cis atau trans? Cis atau trans kalau yang ini? Cis ya, Bu. Benar cis? Jajar atau berlawanan, Bu? Nah, bingung kan? Jajar atau berlawanan ya? Ayo, gimana? Ya, ini bukan cis ataupun trans. Jadi bukan isomer. Ya, karena tidak mematuhi aturan tadi. Aturannya itu kan harus sebidang atau berlawanan. Kalau ini bukan isomer. Bentar ya. Oke. Sekarang isomer E dan Z. Nah, tadi yang saya bilang, kalau cis dan trans itu udah nggak bisa kalau gugus C ini yang empat-empatnya berbeda. Ya, ini kan beda semua nih, ada F, Br, Cl, ini golongan hidrohalogen gitu ya.
Nah, kalau sistemnya E dan Z, kita harus punya yang namanya peningkatan prioritas atau gugus-gugus yang prioritas. Di sini ada F, ada CL, ada BR, ada I. Ini ada angkanya. Angkanya ini dapat dari mana? Angkanya ini adalah nomor atom. Nomor atom itu berarti identiknya atau apa ya? Dianalogikan berarti mas, nomor massanya juga lebih besar. Semakin besar nomor atom, semakin berat juga bobot molekulnya atau berat unsurnya. AR dan juga MR. Nah, ini skala prioritas. Terus, bagaimana menentukan Z dengan E? Z itu sama dengan cis ya, berarti dia sebidang atau sejajar. Dilihat, membandingkannya bukan ke samping sini, tetapi membandingkannya ke atas. Ya, karena kan yang berikatan secara langsung, C-nya itu kan BR dengan I, yang ini CF dengan CL. Jadi ngebandinginnya itu yang terikat langsung dengan si C yang sama. Nah, dibandingkan antara BR dengan I, I ini lebih prioritas dibandingkan dengan BR. Maka kita lingkari dulu, gitu ya. Biar terlihat posisi yang prioritasnya sama itu sebidang atau berlawanan. Nah, yang kedua, CL ini sebidang dibandingkan dengan CF. F nomornya 9. Si CL nomornya 17, berarti CL ini lebih prioritas. Nah, karena ini sebidang, maka kita tambahkan simbol Z di depan nama senyawanya. Gitu. Nah, ketika kita putar, gitu ya, putar si CL-nya di atas, F-nya di bawah, maka namanya bukan Z, menjadi E, isomernya. Ini berlawanan. Ya, jadi kita harus paham dulu yang mana yang lebih prioritas dalam satu tangan ini ya, satu atom C di tangan yang terikatnya sama pada atom C. Nah, ini peningkatan prioritas kalau ada etena ya, rangkap 2, terus ada benzen, ada nitril, ada alkohol, ada aldehid, ada keton, dan juga ada karboksilat, asam karboksilat. Nah, ini urutan prioritasnya. Asam karboksilat itu ternyata lebih prioritas atau lebih besar. Nah, selanjutnya di sini juga ada. Di sini kan asam karboksilat ini masih sama. Ternyata si ester, ini ester, ester itu lebih prioritas. Dan ternyata golongan alkohol, bukan alkohol, sorry, hidroksi ya, gugus hidroksi ini lebih prioritas lagi dibandingkan dengan gugus yang C. Jadi lihatnya itu si, kenapa si, padahal gede kan ya ini ya gugusnya ya, CO2, CH3 dibandingkan OH, tapi yang dilihat adalah si karbonnya dengan O-nya. Karbon itu kan golongan berapa? Karbon? Golongan? 4. Oksigen golongan? 6. Ya. Oksigen golongan 6. Maka semakin ke kanan, dia semakin prioritas. Ya, jadi si O ini pasti lebih prioritas daripada C. Gitu. Oke, lihat dari tabel periodik. Nah, ini ada latihan, silakan nanti dikerjakan di rumah ya buat latihan. Nanti saya kirim slide-nya. Ya, ada 2. Nanti silakan dikerjakan gitu ya. Berarti kalau ini sistemnya apa? CIS atau EZ? Gitu ya. Terus ini juga sama, ini E, Z, atau cis atau trans. Dilihat lagi. Oke, selanjutnya ada proyeksi Newman. Proyeksi Newman ini sebetulnya bisa untuk rantai terbuka dan juga untuk rantai tertutup. Tapi kebanyakan sih untuk rantai terbuka, proyeksi Newman. Apa itu proyeksi Newman? Jadi dalam rantai
terbuka gugus yang terikat oleh ikatan sigma. Ikatan sigma itu ikatan apa tadi? Ikatan tunggal apa ikatan rangkap kalau ikatan sigma? Tunggal, Bu. Ya, ikatan sigma adalah ikatan tunggal. Dapat berputar di sekitaran ikatan ini gitu ya. Jadi kalau yang namanya molekul kimia itu dia bisa punya energi vibrasi. Vibrasi itu bergetar, bisa juga punya energi rotasi atau berputar gitu. Jadi kemungkinan berputar itu pasti ada untuk setiap senyawa yang punya ikatan sigma. Kecuali dia ikatannya pi, itu rigid. Kalau ikatan pi dia hanya punya energi vibrasi dan translasi, dia nggak punya rotasi. Gitu ya. Terus oleh karena itu atom-atom dalam molekul rantai terbuka dapat mengasumsikan jumlah posisi yang tidak terbatas dalam ruang relatif terhadap satu sama lain. Jadi dia bisa berputar sejauh 360 derajat. Nah, pengaturannya itu namanya adalah konformasi. Kalau untuk konformasi rantai terbuka biasanya digambarkan dengan proyeksi Newman. Nah, proyeksi Newman tuh yang seperti apa? Ini proyeksi Newman. Ini biasa kita gambar kalau di bidang datar. Ya, formula dimensional. Nah, ini adalah formula ball and stick. Jadi kalau kita pakai di kalau kita mungkin kelas langsung gitu ya, tidak online, ada yang namanya molimut. Molimut ini apa ya? Bilangnya apa sih, miniatur ya? Kalau orang bermain yang kecil-kecil gitu ya, miniatur dari senyawa kimia namanya molimut. Nah, ini bisa membentuk formula ball and stick. Nah, ini C-nya yang warna abu-abu digambarkan dia lebih besar ya, karena molekul C pasti lebih besar dari hidrogen. Jari-jarinya juga kan lebih besar ya. Kalau C nomor atomnya juga lebih besar, jadi C ini digambarkan ukurannya lebih besar daripada hidrogen. Nah, untuk proyeksi Newman ini digambarkannya jadi tumpang tindih gitu. Ngelihatnya tuh satu di lingkaran, padahal ini ada ikatan C dengan C yang di belakangnya. Nah, ini ada, misalnya saya nomorin gitu ya, ini satu, ini dua misalnya. Terus saya nomorin yang ini satu, yang di depan, yang di belakangnya sini ada dua gitu. Ada C yang kedua. Nah, karena ini etena, sama semua ya, hidrogen, 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 maka dia cuma punya dua posisi. Ada yang namanya staggered, ada juga yang namanya eclipse. Kalau staggered tuh seperti ini nih, ini jauh semua kan ya. Ini nggak saling tumpang tindih. Energinya rendah lah, kalau tumpang tindih itu energinya besar karena ada gaya tolak-menolak. Nah, ini nih namanya eclipse. Ada juga yang namanya, ini staggered, ada juga yang namanya eclipse. Yang mana saya pindahkan dulu, nah ini. Nah, ini staggered, ini eclipse. Ini saya agak kurang ke sana ya. Jadi itu sebenarnya kalau eclipse itu depan belakang sejajar gitu. Ini gambarnya kurang sedikit lagi. Turunin ke bawah supaya agak terlihat sejajar gitu antara depan dan belakang. Jadi kayak tumpang tindih gitu. Kalau misalnya tangan ditelengkupin, nah itu dia tumpang tindih seperti itu. Itu posisi eclipse namanya. Nah, ini saya contohin untuk senyawa yang lebih kompleks ya. Kalau tadi kan cuma hidrogen semua dikelilingnya. Nah, ini bukan hidrogen. Tapi 3 kloro, 1 propanol. Di sini saya gambarkan 3 kloro berarti C-nya ada 3. Propanol. Kloronya itu ada di posisi Cl, Cl-nya itu ada di posisi C nomor 3 dan OH-nya itu ada di posisi nomor 1 karena 1 propanol. Ya. Nah, kita putar ininya apa namanya, bentuk yang di sini menjadi seperti ini, putar ke bawah gitu ya, dibengkokin ke bawah. C-nya ini terikat dengan dua hidrogen, C nomor satu ya, kita lihat di sini. Kok di stop share.
Nah, ini C1, C2, C3. Kita lihat C1-nya. C1 mengikat ini, hidrogen, dan juga mengikat, siapa nih? Kalau OH namanya? Alkohol. Alkohol. Nah, alkohol atau hidroksi ya, kalau hanya kita sebut OH. Hidroksi. Terus yang C ketiga atau C kedua ya, karena kan kalau untuk proyeksi Newman itu cuma bisa C yang saling berdekatan, nggak bisa C dengan C1 dengan C3 yang seperti ini nih. Nah, ini nggak bisa antara C1 dengan C3. Yang memungkinkan adalah C1 dengan C2. Oke. Ini C2-nya, C-nya mengikat dua hidrogen. Dan tangannya ini. Kalau kita sederhanakan yang bagian ini, maka namanya menjadi CH2Cl. Nah, inilah yang saya pindahkan namanya menjadi CH2Cl. Jadi ini formula ball and stick-nya. Ini ada bolanya, C-nya. C nomor 2 dan ini C nomor 1. Nah, terus saya gambar ke proyeksi Newman. Pertama kali yang harus digambar proyeksi Newman adalah posisi staggered, yang paling stabil, atau yang energinya rendah. Gitu ya. Jadi harus digambar dulu. Nih, saya ajarkan step gambarnya. Kita gambar lingkaran dulu, terus gambar yang paling stabil posisinya, seperti ini, baru gambar yang di tengah, yang di belakang ya. Berlawanan. Ini untuk menggambar proyeksi Newman. Terus kita tentukan yang depan nomor 2 apa nomor 1. Karena di sini nomor 2, maka kita tulis di sini nomor 2, yang di sini nomor 1. Si C nomor 2 ikat apa aja? Ikat apa aja? C nomor 2. Hai, Bu. Ikat hidrogen, satu lagi mengikat siapa? CH2Cl, Bu. CH2Cl. Nah, ini tekniknya juga. Menggambar yang besar, carilah gambar yang tegak lurus dulu, masukin ya. Ya. Terus yang ke satu, C nomor satu di sini ya. C1 ngikat siapa aja? Ikat hidrogen, dan ikat hidroksida. Hidroksi. Nah, ini seperti ini hasilnya yang lebih bagus gitu ya, karena saya gambarnya nggak pakai tangan, langsung aja pakai shape, jadi lebih rapi. Tapi prosesnya tadi seperti itu. Jadi gambar lingkarannya dulu, gambar yang tengah, posisi staggered, yang berlawanan, baru nanti kalau disuruh gitu ya di soal, gambarkan proyeksi Newman, staggered, eclipse, dan Gauss. Jadi ada, oh ini jam saya. Nah, kalau yang tadi, yang pertama, kalau senyawa etena itu dia cuma punya dua posisi. Ada posisi eclipse dan ada posisi staggered. Tapi kalau dia beda, mengikatnya, tangan-tangannya beda, maka dia punya beberapa stage atau beberapa bentuk proyeksi Newman. Ada posisi yang namanya staggered, ini energinya terendah. Ada juga eclipse, ini tumpang tindih eclipse-nya. Dan juga ada Gauss. Ya, Gauss ini masih energinya lebih tinggi dibandingkan staggered. Kenapa lebih tinggi? Jadi ini putarnya gini. Kan 3 ya, berarti kan muternya setiap 120 derajat. Nah, ini pindah si hidrogennya turun 120 derajat, maka dia akan tumpang tindih dengan yang hidrogen yang di sini. Ini juga hanya dengan tumpang tindih di OH, dan yang hidrogen tumpang tindih di CH2Cl. Nah, ini namanya posisi eclipse. Berputar sejauh 120 derajat pertama. Nah, terus molekulnya muter lagi 120 lagi. Ya, muter lagi 120, maka hidroksinya
dia berada di sini. Yang awalnya di bawah, ya, jauh gitu ya. Terus ternyata pas diputar lagi, dirotasikan lagi, posisinya di sini, ini namanya posisi Gauss. Nah, putar lagi 120 derajat, yang belakang aja ya, yang depannya diam gitu ya. Yang belakangnya diputar 120, maka itu yang namanya eclipse juga sama. Tetapi karena gugus yang besar ketemu dengan gugus besar, maka gaya tolak-menolaknya semakin besar. Nah, jadi di sini disebutkan energinya itu yang paling besar itu yang berada pada posisi ini. Eclipse, tapi gugus yang tumpang tindih depan belakang itu yang sama-sama besar. Nah, nanti silahkan kalian coba buatlah proyeksi Newman dari senyawa berikut. 1 bromo 2 kloro etana. Berarti gimana tuh gambar molekulnya? Etana berarti C-nya ada berapa? Dua, Bu. C-nya ada 2. 1 bromo 2 kloro. Berarti pada posisi C nomor 1 ada siapa? Br, Bu. Br. C nomor 1 ada Br. C nomor 2 ada? Cl. Ada Cl. Nah, ini harus dilengkapi hidrogen-hidrogennya. Berarti kan sisanya di sini ada hidrogen, di sini hidrogen, ini hidrogen, dan ini hidrogen. Nanti kalian tentukan yang nomor 1 yang mana, bebas mau ini, karena di sini satunya bromo ya, jadi mulainya di sini 1, ini 2. Nah, baru dibuat kayak tadi, proyeksinya bikin lingkaran gitu ya, bikin lingkaran, terus bikin bentuk seperti ini, bentuk ini, baru bentuk ini. Diisiin deh, ini yang nomor 1, yang belakang nomor 2. Gitu. Gugus yang besar-besar taruh di yang berlawanan. Berarti yang paling berlawanan taruhnya di sini Br, yang bawah siapa? Cl, Bu. Cl. Baru nanti berotasi 120 derajat pertama, gimana bentuknya, terus rotasi 120 derajat lagi, bentuknya seperti apa, dan 120 derajat terakhir. Gitu. Ya, nomor 2-nya silakan dicoba sendiri. Oke, selanjutnya ada yang namanya teori Bayer, teori sudut ikatan siklik kalau ini. Jadi kalau teori Bayer itu dia menggambarkan ikatan siklik itu pada bidang datar ya sesuai dengan apa yang matematika bilang gitu ya. Kalau ada yang berikatan 3 karbon, maka yang terbentuk adalah segitiga. Kalau 4 karbon yang terbentuk ya square atau segi 4. Terus kalau yang 5 karbon terikat, terbentuknya adalah segi 5, pentagon. Terus kalau yang segi 6 atau C-nya 6, ya bentuknya heksagonal gitu. Kalau ini menurut teori Bayer. Nah, yang paling stabil kalau di kimia, itu sudut ikatannya adalah 109,5 derajat. Nah, kalau kata Bayer gitu ya, berarti yang paling stabil itu adalah yang mana? Yang siklik 3, 4, 5, 4, 6. Yang paling stabil. Yang? 5. Yang 5. Karena dia mendekati nilai 109,5 derajat. Padahal, gitu ya. Padahal tadi perlu diingat lagi, ternyata senyawa kimia itu dia punya yang namanya energi rotasi, energi vibrasi, energi translasi. Itu punya senyawa kimia. Maka dia akan mengikuti kestabilan sudutnya. Tadi bilangnya stabil sudut di 109,5. Maka nanti kalau dia 120 ataupun lebih dari 120 kayak 160 dan seterusnya, dia akan tetap membentuk sudut di 109,5 derajat bagaimanapun caranya. Nah, bagaimanapun caranya itu tidak dijelaskan di teori Bayer. Jadi kelemahan teori Bayer tuh itu. Ya, dia tidak bisa menjelaskan bagaimana
si bentuk siklik ini menyesuaikan hingga membentuk sudut yang stabil di 109,5. Nah, ini namanya kegagalan teori Bayer. Jadi harusnya itu dia punya yang namanya kestabilan, kecuali yang tiga ya. Kalau yang siklik tiga ataupun siklik empat, siklik empat itu masih bisa dia menyesuaikan. Tapi kalau siklik tiga itu dia nggak mungkin membuat sudut 109,5. Makanya kalau siklopropan itu yang siklik tiga, dia sangat tidak stabil atau dia yang paling reaktif. Ya, tidak stabil tuh namanya reaktif. Berarti dia maunya berikatan terus gitu ya, atau melepaskan diri, tidak membentuk siklik tiga, bisa menjadi rantai lurus. Nah, ini maksudnya kalau tadi teori Bayer bentuknya begini nih, kalau misalnya segi enam, tetapi sebetulnya bentuk ini dia akan menyesuaikan sendiri dengan kestabilan sudut. Jadi sudutnya itu semua terbentuk di 109,5 derajat. Maka yang paling stabil bukan bentuk datar atau flat, tetapi bentuk puker atau kerut atau lipat namanya ya, sama. Jadi di sini ada yang namanya eclipse, ada juga yang staggered tadi. Kalau eclipse, dia sama-sama di posisi aksial. Kalau posisi aksial berarti tadi sudutnya berapa aksial dengan aksial? 90 ya. Kalau aksial dengan ekuatorial? 100. 100? 120 ya. Kalau ini kan 90, ini 120, maka dia lebih jauh dan itu lebih gaya tolak menolaknya itu lebih rendah dibandingkan yang 90 derajat. Gitu. Selanjutnya ada konformasi sikloheksan. Di sini konformasinya itu menyesuaikan sudut tadi. Jadi harus 109,5 derajat. Nah, yang paling stabil dan yang paling sering terjadi di senyawa kimia, bentuk konformasinya itu adalah bentuk chair atau bentuk kursi. Gitu. Setengah kursi juga masih stabil asalkan tadi sudutnya 109,5 terpenuhi. Atau twist boat atau juga bentuk boat atau perahu ya. Ini masih stabil. Nah, tadi juga ada posisi ekuatorial, ada posisi aksial. Kalau aksial itu vertikal gitu ya. Kalau ini horizontal, bidang datar posisinya. Nah, ini ada latihan juga sama. Jadi kalian tentukan yang di gambar ini posisinya aksial atau ekuatorial. Dikasih simbol aja A atau E gitu. Aksial untuk A untuk aksial, E itu untuk ekuatorial. Nah, kiralitas masuk ke materi optik aktif, apa? Konformasi optik. Geometri optik. Geometri optik kita lanjut di minggu depan aja. Ya. Ini preview-nya. Oke, udah 2:38. Pas gitu ya waktunya. Ya, kita absen dulu. Pertanyaan ya, ada mau ditanya sebelum saya absen? Slide-nya nanti saya kirim ke e-learning. Oke, saya absen dulu deh. Dia Ayu. Hadir, Bu. Anita Rahman. Hadir, Bu. Malako Malasari. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Ravelina. Hadir, Bu. Lulu Ilmaknun. Hadir, Bu. Ade Sukma. Ade Sukma ada? Keluar ya. Dari Kiva, Bu. Oh, iya. Septi Berta. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayodhya. Ayodhya ada. Fahmi. Fahmi. Hadir, Bu. Sulistiani. Hadir, Bu. Ananda Sela. Hadir, Bu. Sri Amalia.
Hadir, Bu. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana. Nia Febriana ada? Coba. Terus siapa lagi? Azahra. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia Wafa. Septia. Hadir, Bu. Indah Hadir. Octavia. Ya, Indah Octavia. Hadir, Bu. Oh, sebentar. Kofifa. Hadir, Bu. Teguh Setiawan. Teguh. Arif Miftahori. Arif, Hadir, Bu. Siti Askia. Hadir, Bu. Syifa Fauzia. Hadir, Bu. Selinia. Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Yang nggak hadir? Ayo dia ada ayo dia. Hadir, Ibu.